saya bersama Buka Jari dengan Pak Ketua Pengadilan. Hari ini kita memulai pencanangan vaksinasi untuk masyarakat ya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan vaksinasi para tenaga kesehatan dan di garda terdepan sumber daya kesehatan Kabupaten Lebak. Tentunya kami mengajak masyarakat jangan takut dan jangan terbawa berita-berita hoax bahwa vaksin itu ini salah satu ikhtiar kita untuk memutus mata rantai paparan COVID yang ada di Kabupaten Lebak khususnya, sehingga masyarakat juga memiliki imunitas yang tinggi dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ini salah satunya mungkin Bu Kajari bisa menyampaikan bagaimana tadi efek dari setelah divaksin, anggap Bu. Setelah divaksinasi saya masih menunggu 10 menit lagi kurang lebih karena masih masa setelah divaksin. Sampai sekarang saya belum merasakan apa-apa, jadi masih hari ini saya masih belum beruntung, harusnya punya keinginan untuk divaksin, namun karena ada beberapa kriteria yang tidak bisa terpenuhi, diantaranya ada tensi yang tinggi, maka saya gagal. Harapan saya di waktu-waktu yang mendatang bisa diberi kesempatan lagi. Jadi masyarakat Kabupaten Lebak jangan pernah takut untuk divaksin ya. Mari kita bersama-sama ketika pemerintah mencanangkan vaksinasi di masing-masing pelayanan kesehatan kita, yuk kita bareng-bareng divaksin demi menjaga kesehatan kita, diri kita, keluarga kita dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak dan juga Indonesia. Tetap semangat. Untuk masyarakat kapan, Bu? Ini kan kita baru pencanangan. Nanti dari Dinas Kesehatan akan pemberitahuan ya untuk masyarakat tahap 4. Jadi karena kita menunggu ini nanti setelah nakes ini 2 minggu kemudian 14 hari divaksin lagi ya. Berikutnya tahap 4 karena sekarang yang baru didistribusi itu vaksinnya hanya untuk tenaga kesehatan ya dan pencanangan kita pada hari ini. Jadi insya Allah kalau itu sudah terdistribusi maka kita akan serentak di paskes-paskes kita melakukan vaksinasi ya. Jadi jangan takut karena tidak langsung tiba-tiba disuntik, tetapi di screening dulu apakah diri kita mengalami keluhan-keluhan ya. Dan makanya tadi salah satunya Pak Ketua Pengadilan juga karena sudah sedikit screening ada hipertensi ya, belum bisa dilakukan vaksinasi. Jadi jangan takut, jangan takut sebelum berperang. Jadi vaksinasi ini dalam upaya kita berperang melawan COVID bersama-sama. Tetap semangat, Lebak Unik bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.